الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بعد ما نفع في علوم في دارين آمين. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى، dan ada pun dalil wajib kekal bagi Allah Ta'ala adalah فَلِأَنَّهُ karena bahwasannya Allah لَوْ أَمْكَنَا jika mungkin ayal haqahul adamu berhubung kepada Allah tidak ada lan tafa'an hul kidamu. Ini saya ternafi dari Allah kidam. Likauni wujudi aina izin basiran jaizan la wajiban. Karena keadaan wujudnya Allah ketika itu, jadilah boleh, enggak wajib. Wal jaizu la yakunu wujudu illa hadisan. Sedangkan jaiz tidak ada wujudnya kecuali hanya yang baru. Kaifa waqad sabaqa qariban wujubu kiramih ta'ala wa waqai. Bagaimana sungguh telah terdahulu, ya, belum lama dekatnya oleh wajib kidamnya Allah Ta'ala dan kekalnya, yakni ya. Manakiya annahu bahwasanya wajib lima ulana bagi Tuhan kami Jalla wa Azza al-Baqa'u kekal. Wa burhanuhu dalilnya annahu bahwasanya law amkana ayal akaul adamu, bahwasanya jika lo mungkin bahwa Allah ya berhubung kepada tidak ada lazimah, maka lazimlah ayyakuna min jumlatil mumkinati, lazimlah bahwa Allah termasuk daripada segala yang mungkin. Allati yang yajusu boleh alaihi atas ya wujudu wal adamu, wujud dan adam. Wa kullu mumkinin la yakunu wujudu illa adisan. Sedangkan setiap yang mungkin tidak ada wujudnya kecuali baru. Ta'alallahu an zalika uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala dari demikian itu. Dengan sebenar-benar maha suci. Allah enggak kayak begitu. Wa yalzamu min zalika ad-dawru awitasawsu. Dan lazimlah dari demikian itu oleh daur. Muter atau tasawsul berantai. Fatabayyana. Makanya taklim bidzalika dengan demikian itu. Anna ujubal kidami yastalzimu ujubal baqa'i, bahwa wajib kidam dahulu itu melazimkan wajib baqa. Wa kaifa istifhamun ala jihatil inkari wa ta'jubi, dan kaifa itu adalah namanya istifham atas jalan inkar dan ta'jub. Masa bisa begitu? Masa kita begitu ya? Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi talil hawadisi, adapun dalil wajib berbedanya Allah Ta'ala kepada yang baru. Fali annahu, maka karena bahwasanya lau ma salah syai'an, jikalau Allah seumpama dengan sesuatu min hadarinya, lakana hadisan mislah, niscaya Allah sama sepertinya, niscaya Allah baru sepertinya. Wa zalika muhalun, itu mustail ya. Lima arabta, bagi apa yang telah engkau ketahui qablu sebelum ini, min ujubi kidami ta'ala wa baqai, daripada wajib kidamnya Allah Ta'ala dan kekalnya. Kenapa? Li anna kulla mislaini, karena bahwa setiap dua yang semisal yajibu li kulli wahidin min huma ma wajaba lil akhar, wajib bagi setiap satu daripada keduanya ya apa yang wajib bagi yang lain. Yang lain hancur, jadi hancur juga. Yang lain makan, dia makan juga. Jadi sama. Wa yajuzu an boleh ali atasnya majaz al akhari, apa yang boleh atas yang lain. Wa istawa ali dan mustahil atasnya mastahala ali, apa yang mustahil atasnya. Sama-sama. Wa qad wajaba, sungguh wajib lil hawadisi ajram, bagi segala baharu itu jirim-jirim. Wa araduha sifat-sifat ya. Wa araduhu al hudusu, dan sifat-sifatnya itu adalah baharu. Kalau masalah maulana, maka jika Tuhan kita sama kepadanya Jalla wa Azza, la wajib, maka wajiblah bagi Allah mawajabalah
apa yang wajib baginya minal udusi daripada yang bahru wasti alatil kidami ya dan mustail kidam ya walau kana kadzalika dan jikalau Allah seperti itu la taqara ila muhdis ini si Allah butuh kepada muhdis wa ilzamu dauru aitasasulu dan wajiblah kalau begitu Allah itu daur dan tasasul waqad taqadama dan telah terdahulu keterangannya anna zalika muhal bahwa Allah demikian itu mustail. Ya. Wallahu a'lam bish-shawab.